Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan di majelis ilmu ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Rukais fi Tarbiyatil Abna. Intisari dari atau pokok-pokok prinsip pendidikan anak yang disusun oleh Syekh atau yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abil Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana pentingnya doa dari orang tua untuk kebaikan anak-anaknya, dan juga kita telah bahas juga ya pentingnya kehati-hatian atau kewaspadaan dari para orang tua yang dari lisannya doa kejelekan untuk anak-anak mereka. Ini pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu tentang ikhtiar al-asma at-thayyibah, memilihkan nama yang baik bagi anak. Ya, memilihkan nama yang baik bagi anak. Tentu ini suatu perkara yang penting juga untuk diperhatikan oleh para orang tua. Memang ada ucapan sebagian orang ya yang dinisbatkan pada seorang sastrawan Inggris, William. Dia mengatakan apalah arti sebuah nama. Ya, dia mengatakan apalah arti sebuah nama. Namun dalam ajaran agama kita ternyata nama itu memiliki kedudukan yang cukup penting bagi seseorang. Yang namanya nama itu adalah tanda. Ya, kalau dia memiliki nama yang baik, maka mudah-mudahan dengan nama yang baik ini ya dia terpengaruh atau termotivasi untuk menjadi baik. Ya, dahulu Nabi alaihi salatu wasallam beliau punya kebiasaan ketika melihat ada orang yang namanya kurang baik, beliau mengubahnya. Ya, contohnya ketika ada yang bernama Al-Huzn ya, ada orang yang bernama Huzn, yang bernama kesedihan. Maka beliau kemudian mengubah nama anak tersebut ya, mengubah nama orang tersebut. Beliau mengatakan Sahal ya, ganti namamu dengan nama Sahal ya, ganti namamu dengan nama Sahal atau Al-Hazn ya, nama aslinya Hazn ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sa'id Ibn Musayyib dari bapak beliau ya, An Ibn Musayyib an abihi anna abahu ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala masmuka. Jadi bahwa kakek beliau itu datang, kakeknya Sa'id Ibn Musayyib datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang namanya, masmuka, siapa namamu? Faqala Haznun au Huznun. Kemudian dia mengatakan nama saya adalah Huzn. Yaitu apa? Kesedihan. Maka kemudian kata Nabi SAW, anta Sahal. Kemudian Nabi mengubah namanya. Beliau mengatakan, engkau ya, ubah namamu menjadi apa? Sahal. Sahal artinya mudah. Sahal artinya mudah. Dan di sini menunjukkan pentingnya sebuah nama. Di mana Nabi SAW mengubah nama orang tersebut atau berupaya untuk mengubah nama orang tersebut menjadi lebih baik. Ya, Hazn itu artinya kegelisahan, kesedihan. Adapun Sahal artinya kemudahan. Ya. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasalam ketika perjanjian Hudaybiyah, beliau barakallahu fikum menanti utusan dari orang-orang Quraisy. Jadi di perjanjian Hudaybiyah ini Nabi sallallahu alaihi wasalam membuat perjanjian dengan orang-orang Quraisy untuk tidak saling menyerang selama 10 tahun, untuk berdamai dengan mereka. Maka ketika itu utusan yang diutus oleh orang-orang Quraisy bernama Sahal. Ya, bernama Sahal.
Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad sahula lakum min amrikum, sungguh telah mudah urusan kalian. Atau yang datang itu namanya Suhail, Suhail bukan Sahal ya, Suhail bin Amr. Ya, yang datang kepada beliau adalah seorang utusan yang bernama Suhail bin Amr. Suhail ini akar katanya dari kata Sahal, artinya mudah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad sahula lakum min amrikum, sungguh urusan kalian telah dipermudah. Karena apa? Yang datang tadi namanya siapa? Suhail. Suhail dari kata sahal, artinya mudah. Demikian juga beliau alaihi salatu wasalam ketika mendoakan, ada dua kabilah yang datang kepada beliau, atau ada dua kabilah yang satu menerima dakwah beliau, adapun yang kabilah yang satu lagi mendurhakai beliau. Maka kata beliau, Aslam salamahallah. Ada kabilah namanya kabilah Aslam. Aslam artinya apa? Berserah diri. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, aslamu salamahallah. Bani Aslam, semoga Allah berikan keselamatan. Wa ghifarun ghafarallahu laha. Semoga Allah ampuni bagi mereka. Ghifar ya. Kata apa? Akar kata yang sama dengan maghfirah, artinya ampunan. Ya, wa ghifarun ghafarallahu laha wa usayyatun ya asiyatallah wa rasulah. Adapun Usayyah, ini Bani Usayyah, maka mereka ini bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini nama-nama kabilah yang ada di masa Nabi alaihi salatu wasalam, ya semuanya diberikan doa sesuai dengan nama mereka. Aslam salamahallah wa ghifar ghafarallahu laha wa usayyah asatillah wa rasulah. Ya, Aslam semoga Allah menyelamatkan mereka, Ghifar semoga Allah mengampuni mereka, adapun Usayyah maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini menunjukkan bahwa nama memiliki memiliki keterkaitan dengan seseorang. Makanya di sini beliau membawakan bab ini, ikhtiyar al-asma at-thayyibah, bahwa salah satu tugas orang tua itu adalah memilihkan nama yang indah, nama yang baik untuk anak-anaknya. Qala hafizahullahu ta'ala, minal umuri lati tu'inu fi tarbiyatil amna at-tarbiyah as-salihah an yakhtaral walidan li'auladihima asma al-asma al-hasana at-tayyibah. Termasuk perkara yang penting ya, yang akan sangat membantu dalam mendidik anak dengan pendidikan yang baik, adalah orang tua hendaknya memilihkan nama yang baik, nama yang indah untuk anak-anak mereka. Jadi ini termasuk tugas kita, tugas orang tua untuk memilih nama yang baik, nama yang indah untuk anak-anak kita. Sekarang maksud nama yang baik itu apa? Ya, apakah nama yang baik itu ketika kita memberikan nama dengan nama selebritis misalnya, kasih nama artis ya, artis itu kan orang terkenal ya, kita kasih nama, atau kita kasih nama pemain bola ya, sebagian orang tua ya saking dia ngefans sama sebagian pemain bola, anaknya dikasih nama dengan nama pemain bola ya, dikasih nama Messi, kasih nama Ronaldo, kasih nama Zinedine Zidane ya, Zidane ya, banyak ya, kasih nama Zidane ya, karena kecintaannya kepada pemain bola. Nah, sekarang kita harus tahu dulu ini definisi nama yang baik itu apa. Ya, nama yang baik itu kata beliau, allati turabbituhum bi taatillah. Nama yang baik itu adalah nama yang bisa mengikat anak-anak kita dengan ketaatan kepada Allah. Inilah definisi nama yang baik, yaitu nama yang bisa mengikat anak-anak kita dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi misalnya dia diberi nama Abdullah. Ini saya kasih contoh saja, ilustrasi ya. Ketika seseorang diberi nama Abdullah, maka anak ini kalau kita terkadang anak ya wajar ya, terkadang mereka malas dalam melakukan ketaatan. Misalnya sholatnya agak malas-malasan, atau ngajinya agak malas-malasan, hafalan Qur'annya agak malas-malasan. Dengan nama ini, dengan nama yang baik, tadi kita sudah definisikan nama yang baik adalah nama yang mengikat anak dengan ketaatan kepada Allah.
dengan nama yang baik, ya ingatkan dia. Misalnya namanya Abdullah, ya, kemudian dia malas sholat. Ya Abdullah, wahai Abdullah, ya, Bapak memberikan nama kepadamu Abdullah. Artinya apa? Hamba, hamba Allah. Ya. Artinya apa? Kamu yang menciptakan adalah Allah. Kita semua ini adalah hamba Allah. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Yang memberikan kita kehidupan ini adalah Allah. Ya, segala nikmat yang kita dapati semuanya dari Allah. Sekarang Allah meminta dari kita sebagai hamba untuk apa? Untuk sholat. Maka layak tidak kita kemudian mendurhakai Allah? Kita hanya seorang hamba. Ya, jadi apa? Namanya Abdullah tadi bisa mendekatkan dia kepada Allah, mengembalikan dia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain misalnya, kita beri nama anak kita Muhammad. Ya, nama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam yang terpuji. Misalnya dia melakukan suatu perkara yang jelek, ya, akhlak yang buruk. Kita bisa ingatkan dengan nama tadi. Nah, kamu, ya, Bapak kasih nama Muhammad. Muhammad itu nama Nabi kita, beliau dikenal dengan akhlaknya yang mulia. Beliau dikenal dengan akhlaknya yang terpuji. Ya. Kenapa kok kemudian kamu berakhlak seperti ini, Nak? Ini tidak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau namanya apa? Muhammad, masyaallah. Jadi kita bisa apa? Bisa kaitkan dia ketika mungkin dia apa namanya? Lupa atau dia lalai, kita ini nama yang baik, nama yang mengikat, nama yang mengikat seseorang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dikasih nama pemain bola tadi. Namanya siapa? Lionel Messi misalnya. Namanya Messi. Ya Messi bahasa Inggris artinya tukang bikin kacau, ya. Messi. Ya, misalnya kita kasih nama Messi karena saking ngefansnya dengan Lionel Messi. Ya. Messi, ya. Kamu kok enggak sholat, ya. Padahal Bapak kasih nama kamu Messi. Lah, hubungannya apa? Anda tidak bisa mengaitkan nama Messi dengan ketaatan. Ya, namanya Messi juga orang non-muslim, ya. Nggak pernah sholat, ya, selebritis, ya, jauh dari ketaatan kepada Allah. Anda nggak bisa membawa anak Anda untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau yang nama-nama yang Islami, ya, nama para nabi, nama orang soleh, ya, nama yang mengandung kebaikan, nama yang dimulai dengan Abdu, ya, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, ya, maka kita bisa mengikat dia dengan ketaatan. Ya, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam, ya, mewanti-wanti kita untuk memberikan nama yang baik bagi anak-anak kita. Apa contohnya? Ya, kantusamiyahu Abdullah au Abdallah, Abdurrahman wa Muhammad wa Salihan. Seperti dia memberikan nama kepada anaknya Abdullah atau Abdurrahman atau Muhammad atau Salih. Ya, ini nama-nama yang baik. Wa nahwa hadhihi al-asma al-hasanah allati tudzakkiruhu birtibati bis-shalah wal ibadah wa bima yuhmad alayhi fa yakunu bidzalika ta'thirun alayhi ghaliban kama kila likulli rajulin min ismihi nasib. Dan nama-nama lainnya dari nama-nama yang baik yang mengingatkan anak untuk selalu terikat dengan kesolehan. Ya, terikat dengan kesolehan. Makanya kita lihat kalau orang-orang ahli maksiat, ya, ahli maksiat biasanya mereka kalau ingin masuk ke dunia maksiat terus namanya baik, biasanya mereka ubah nama mereka, ya, mereka ubah nama mereka. Misalnya ada namanya Mubarak, nggak pantas kan, misalnya bintang film namanya Mubarak atau apa, diganti namanya jadi Mark misalnya, ya, atau dia punya nama apa saja namanya, ya, namanya misalnya Abdullah. Ya, dia cari nama yang lain. Ya, kalau kita lihat artis-artis itu ternyata sebagian di antara mereka nama aslinya itu nama yang luar biasa bagus diberikan nama oleh orang tua mereka. Nah, ketika mereka masuk ke dalam dunia maksiat, nama-nama yang soleh ini nggak menjual, makanya mereka ubah namanya. Mereka ubah namanya. Ya, makanya kita sebagai orang tua, ya, kalau dia mau mengubah, ya nanti itu terserah dia, ya. Maksudnya itu lepas dari kontrol kita. Tapi apa? Sebagai orang tua kita berikan terlebih dahulu nama yang indah, nama yang baik bagi mereka. Ya. Kata beliau, berikan nama yang mengingatkan dia untuk selalu terikat dengan kesolehan. Ya, terikat dengan kesolehan.
wal ibadah, demikian juga penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bima yuhmad alaihi, yang membuat dia itu terpuji atau membuat dia dipuji di tengah-tengah masyarakat, namanya bagus, namanya indah. Jangan kemudian sembarangan ngasih nama anak, misalnya apa? Gareng, Petru, ya. Jangan kasih nama-nama seperti ini. Ini membuat dia menjadi bahan olok-olokan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Sehingga nama pun harus nama yang baik, nama yang membuat anak itu terpuji di tengah-tengah masyarakat. Fayakunu fi dzalika ta'thirun 'alaihi ghaliban. Maka nama-nama yang baik ini, ya, kebanyakannya memberikan pengaruh kepada sang anak. Kamakil, sebagaimana yang disebutkan dalam pepatah Arab, likulli rajulin min ismihi nasib. Likulli rajulin min ismihi nasib. Seseorang itu atau setiap orang itu pasti mendapatkan pengaruh dari namanya. Sedikit atau banyak, ya, nama itu akan berpengaruh pada diri seseorang. Oleh karena itu, kami pesankan kepada seluruh orang tua hendaknya memperhatikan betul masalah pemberian nama. Masalah pemberian nama. Jangan sembarangan memberikan nama. Nama ini akan bergandengan terus dengan anak-anak kita. Ya. Qala wa sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, inna habba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Ya, sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama kalian adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi nama yang paling dicintai oleh Allah itu Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa? Barakallahu fikum. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah, nama Abdullah dan Abdurrahman ini menjadi nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu tadi, dia menunjukkan penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah, hamba Ar-Rahman. Nah, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, tidak mengapa kita memberikan nama kepada anak-anak kita dengan nama-nama semacam ini, Abdullah, Abdurrahman. Jadi enggak perlu, ya, kita itu membuat nama yang identik betul, yang unik. Ya, yang unik, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Enggak perlu yang seperti ini, ya. Sebagian orang tua mereka pengen agar nama anaknya itu unik. Sehingga direkayasa sedemikian rupa nama bapaknya digabung dengan nama ibunya, atau ketika tanggal kelahirannya, ya, ada tanggal kelahirannya dalam namanya. Seperti ada sebagian orang yang namanya Pitunov. Siapa? Pitunov. Fulan Pitunov. Wah, ini kelihatan seperti nama orang Rusia, Pitunov. Ternyata Pitunov ini singkatan dari bahasa Jawa, Pitu November. Tapi biar unik jadi Pitunov. Ya, Fulan Pitunov, artinya apa? Pitu November. Nggak perlu nama-nama unik seperti ini. Ya, cukup bagi kita nama Abdullah, Abdurrahman. Ustadz, gimana kalau semuanya dikasih nama Abdullah, ya Ustadz? Ya, Fulan Abdullah, 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 Abdullah. Nanti kita nggak bisa mengenali. Ya, kita pakai bin bapaknya, kan. Kita ada bin. Ya, dia biar tahu dia anak siapa. Abdullah bin siapa. Misalnya nama bapaknya Adi, Abdullah bin Adi. Atau nama bapaknya Anto, Abdullah bin Anto. Ya, sudah berbeda, kan. Walaupun namanya sama-sama Abdullah, tapi binnya berbeda. Ya. Atau kalau nama bapaknya sama-sama nama bapaknya Adi misalnya. Ya, lihat dia dari mana. Misalnya lahirnya di Jawa misalnya, Abdullah bin Adi Al-Jawi. Atau kalau dia dari Sunda misalnya, Abdullah bin Adi Al-Sundawi, As-Sundawi. Ya, jadi tetap bisa berbeda. Demikianlah para ulama kita. Jadi walaupun namanya sama semua Muhammad, 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 tapi bisa dibedakan. Bisa dari bin bapaknya siapa atau dari asalnya. Pengalaman saya dulu waktu di Yaman, di Hadramaut, saya tugas waktu itu buat jadwal ronda. Itu yang namanya Abdurrahman sekian, Abdurrahman, Abdurrahman, Abdurrahman. Yang namanya Muhammad sekian, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Bagaimana kita membedakannya? Ya, dengan tadi itu. Dengan bapaknya, bin siapa, Muhammad bin siapa, Abdurrahman bin siapa, kemudian dari mana dia berasal.
Sehingga jangan khawatir anak kita itu nggak bisa dibedakan dengan yang lain. Ya. Nanti juga akan terbedakan dengan sendirinya, dengan fisiknya misalnya. Abdurrahman yang tinggi, Abdurrahman At-Tawil, Abdurrahman yang pendek. Ya. Semuanya bisa untuk dipakai untuk membedakan, untuk mengidentikan anak kita. Sehingga nggak perlu kemudian kita bersusah payah untuk apa, merancang nama-nama baru, nama-nama yang nggak pernah dipakai oleh orang lain. Nggak perlu, ya, pakai nama Abdullah, Abdurrahman, kalau dia wanita Amatullah, Amaturrahman, ya. Demikian juga selain nama Abdullah, Abdurrahman, kita bisa memakai nama para nabi. Dahulu Nabi alaihi salatu wasalam memberikan nama anak beliau dengan siapa? Dengan nama apa? Ibrahim. Ya, ketika beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak laki-laki dari Maria Al-Qibtiyah, ya, beliau beri nama Ibrahim. Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Wulida li gulamun, ya, wulida li al-lailata gulamun fasamaituhu bismi Abi Ibrahim." Ya, tadi malam saya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak laki-laki. Ya, fasamaitu bismi Abi Ibrahim. Maka aku berikan dia nama dengan nama bapakku Ibrahim. Maksud nama bapakku ini adalah leluhur beliau, beliau keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi kalau misalnya anak kita kasih nama para nabi, ini nama yang baik. Ya. Ada 25 nabi, Anda silakan memilih. 25 nabi semua bagus, ya. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasih nama Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yusuf, Ishak, kemudian Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Banyak nama nabi. Ya, 25 tambah Khidir, ya, atau Daniel, ya. Ini semua nama nabi. Silakan Anda pilih. Enggak perlu menciptakan nama-nama baru, mengcreate nama-nama yang baru, cukup ambil nama para nabi. Sudah 25 nama kita punya stok, ya. Lebih, 27, ya. Ada Khidir, ada Daniel, ya. Jadi ada berapa? 27 nama. Silakan Anda mau pakai yang mana. Ya. Kalau nama wanita, ambil nama wanita dari kalangan orang-orang saleh disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, seperti Maryam, ya. Kemudian Asia istrinya Fir'aun, atau dari istrinya para nabi Khadijah, Aisyah, ya, atau dari putri-putri beliau Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum. Silakan nama-nama orang yang baik, ya. Nama orang-orang yang baik, jangan kemudian ribet-ribet memberikan nama, ya. Dahulu kebiasaan orang-orang terdahulu, mereka memberi nama anak-anak mereka dengan nama orang-orang soleh yang telah mendahului mereka. Kita ambil contoh dalam Al-Quran. Ini contoh, ya. Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa, ya, itu dahulu memiliki seorang saudara laki-laki yang bernama siapa? Harun. Ya. Nabi Musa alaihissalam juga memiliki saudara laki-laki yang bernama Harun. Nabi Musa sekian ratus tahun sebelum Maryam. Ya, jadi Nabi Musa punya saudara laki-laki namanya Harun. Kemudian nama Harun saudara laki-lakinya Nabi Musa, yakni Nabi Harun, ini diadopsi oleh Imran, ya, oleh Imran bapaknya Maryam untuk menamakan anak laki-lakinya. Jadi dia ambil nama Harun ini, kemudian dia sematkan pada anak laki-lakinya. Sehingga saudara laki-lakinya Maryam juga bernama siapa? Harun. Ya. Jadi nama Harun itu disebutkan dua kali. Ada Harun saudara laki-lakinya Musa, ada Harun saudara laki-lakinya Maryam. Ya, dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, ya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'at sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Dalam surat Maryam ayatnya ke-28, ya, kaumnya Maryam mengatakan kepada Maryam, "Wahai saudara perempuannya Harun." Berarti apa? Maryam punya saudara laki-laki namanya Harun. "Makana abuki imra'at sau'in." Ya, ayahmu bukanlah laki-laki yang buruk.
Wa ma kanat ummuki baghiya, dan ibumu bukanlah wanita nakal. Ya, syahid dari ayat ini, orang-orang memanggil Maryam alaihi salam dengan ya ukhta Harun. Wahai saudara perempuannya Harun. Padahal Harun itu di masanya Nabi Musa. Sehingga Harun di sini adalah saudara laki-lakinya Maryam, tapi kenapa dia memiliki nama Harun? Hal ini pernah ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, ya. Beliau mengatakan, "Lamma qadimtu Najran, sa'aluni." Ketika saya berada di Najran, Najran ini sebuah daerah di Yaman yang ketika itu penduduknya mayoritas adalah orang-orang Nasrani. Ya, ketika aku memasuki Najran, sa'aluni. Maka orang-orang Nasrani Najran bertanya kepadaku. Faqalu innakum taqra'una ya ukhta Harun wa Musa qabla Isa bikadha wa kadha. Kalian kaum muslimin membaca dalam Al-Qur'an kalian, dalam kitab suci kalian, ya ukhta Harun. Ketika kalian memanggil, ketika Maryam itu dipanggil, dia dipanggil dengan sebutan wahai saudara laki-lakinya Harun. Wa Musa qabla Isa bikadha wa kadha. Ya. Padahal apa? Padahal Musa itu sebelum Isa jaraknya cukup jauh, ya, beratus-ratus tahun antara apa Musa dan Isa, ya, padahal Harun itu saudara laki-lakinya Musa. Ini dikatakan bahwa Maryam itu adalah ukhta Harun, ya. Jadi ini menimbulkan apa kebingungan atau menimbulkan pertanyaan, oh iya ya, kok bisa ya Harun itu kan saudaranya Musa, tapi kok kenapa kok seolah-olah sezaman dengan Maryam. Falamma qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'altuhu an dhalik. Maka ketika aku bertemu dengan Rasulullah, Al-Mughirah pun bertanya, fasa'altu an dhalik. Saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Jadi beliau alaihi salatu wasallam ditanya oleh Mughirah, "Ini gimana?" Ya, padahal Harun itu adalah apa? Zamannya Nabi Musa, kenapa kok tiba-tiba ada di dalam kisahnya Isa? Maka jawabannya mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim wasalihin wasalihina qablahum. Dahulu mereka itu punya kebiasaan menamai anak-anak mereka dengan nama para nabi dan nama orang-orang saleh sebelum mereka. Jadi enggak perlu ruwet-ruwet, ya. Ambil saja nama orang saleh, apalagi misalnya dia punya kakek, ya. Saya lihat kebiasaannya orang-orang di Hadramaut, ya, orang-orang di Hadramaut, ketika mereka punya kakek, kakeknya dikenal orang yang soleh, yang taat beribadah, perhatian sama keluarga, mereka ambil nama kakeknya, kasih ke nama anak-anak mereka. Selesai masalah. Ya, selesai masalah. Ya, oleh karena itu, Masya Allah muslimin, rahimani wa rahimakumullah, jangan pusing-pusing untuk memberikan nama kepada anak-anak kita. Ambil saja nama para nabi, ambil nama orang-orang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa perlu kemudian pusing untuk apa merancang nama yang baru, nama yang identik, ya, sehingga menyebutkannya saja susah. Syuakila apa ya, sekarang nama anak-anak tuh aneh-aneh ya, kalau kita lihat perbandingkan di absen, ya, absen zaman kita dulu dengan absen zaman sekarang, ya, lebih ribet zaman sekarang. Yang pernah jadi guru tahu ya, nama anak-anak sekarang tuh ya Allah ya, unik-unik. Maka nggak perlu pusing-pusing. Barakallahu fikum, ya saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Cari nama dari nama orang-orang terdahulu, orang-orang yang saleh, berikan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka bisa meneladani kesolehan, ya, para nabi dan orang-orang saleh sebelum mereka. Ya. Nah, demikian juga kata beliau di sini, wa minal munasib ayyubayyina alwalidu liwaladihi ma'nasmahu au ma'nasmihi. Kata beliau, ya, termasuk perkara yang apa yang perlu dijelaskan juga, ya, yang perlu dijelaskan juga bahwa apa hendaknya para orang tua menerangkan kepada anaknya tentang apa makna namanya. Wa wajhu kauni hadzal ism mahbuban lillahi ta'ala lillahi jalla wa ala. Dan jelaskan pula kenapa kok nama ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita jelaskan
ya, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, biasanya itu ketika dia usianya 7 tahun ya. 7 tahun ke atas ini udah mulai banyak tanya. Ya dia akan bertanya, "Pak, kenapa nama saya dikasih nama ini?" ya. "Abi, kenapa kok nama saya demikian?" ya. "Apa apa apa alasannya si fulan? Bapak berharap kamu bisa meneladaninya." Dan yang semisalnya kita jelaskan kepada anak-anak kita. Baik, maaf terputus siaran. Baik. Kita ulangi lagi. Kata beliau, "Famasalan in kana ismuhu Abdullah." Contohnya apabila namanya adalah Abdullah. "Taqulu lahu anta Abdunillah." Ya. Katakan kepadanya bahwa apa? Engkau adalah hamba milik Allah. Abdun kan artinya hamba. Kalau namanya Abdullah, kita katakan kepadanya, engkau adalah hamba milik Allah. "Alladzi khalaqaka wa awjadaka." Allah lah yang telah menciptakanmu. Allah lah yang telah menjadikan dirimu. "Wa an'ama 'alaika bihadzan ni'am al-katsira." Allah lah yang telah memberikan kepadamu nikmat yang demikian banyak. "Allati tastalzimu minka an takuna syakiran wa muti'an lahu wa nahwa hadzal kalam." Ya, maka wajib bagimu, atau ini memberikan konsekuensi, ketika kamu adalah hamba Allah, Allah yang menciptakan engkau, memberikan rezeki kepada engkau, maka konsekuensinya apa? Engkau apa? Menjadi hamba yang bersyukur dan menjadi hamba yang taat. Nah, kalau engkau adalah hamba Allah, nikmatnya kau dapat dari Allah, maka konsekuensinya adalah engkau apa? Taat kepada Allah. Wa nahwa hadzal kalam, dan yang semisal dengan ucapan ini. Jadi kita apa? Kita jelaskan apa namanya, ya, kenapa dia diberikan nama seperti itu, dan apa konsekuensi dari nama-nama tersebut. Nah, ini nggak bisa kalau kita memberikan nama sembarangan kepada anak-anak. Gimana kita bisa jelaskan kepada dia? Ya, gimana kita bisa jelaskan kepada dia, ya, makna nama tersebut? Makanya disebutkan dalam kitab, satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Syekh Bakar bin Tasmiyatul Maulud, ya, dalam kitab Tasmiyatul Maulud beliau menyebutkan beberapa kaidah, ya, kitab Tasmiyatul Maulud beliau menyebutkan beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh para orang tua ketika memberikan nama kepada anak-anak. Di antara poin-poin yang beliau sampaikan dalam kitab tersebut, ya, hendaknya pertama, nama anak itu dikasih dengan nama yang baik. Ini kita sampaikan ringkasannya saja bagi siapa yang ingin merujuk atau mendapatkan penjelasan lebih panjang lebar, silakan merujuk pada kitab Tasmiyatul Maulud karya Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid. Ya, Tasmiyatul Maulud karya Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid. Di antara yang beliau sebutkan, ya, yang di antara yang beliau sebutkan bahwa pertama, anak tadi itu diberikan nama yang menunjukkan keislamannya. Kemudian yang kedua, anak jangan dikasih nama-nama yang menunjukkan atau yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir. Ya, misalnya Andreas, Gloria, ya, Laura, ya, atau Gandhi, ya. Gandhi, ada orang suka dikasih nama Gandhi, ya. Gandhi ini Mahatma Gandhi, penyembah sapi, ya. Penyembah sapi. Jangan dikasih nama dengan nama tersebut. Walaupun mungkin dia besar perannya bagi kehidupan masyarakat di India, tapi dari sisi akidah rusak Gandhi ini, ya. Gandhi ini penyembah sapi. Jangan kasih nama dengan nama-nama yang seperti ini, ya. Kemudian juga tidak memberikan nama, kata beliau, tidak memberikan nama kepada anak dengan nama-nama yang tidak memiliki nama, makna sama sekali. Ya, Susi, Susu, Mimi, Cici, apa maknanya? Ya, jangan ngasih nama dengan nama-nama yang tidak memiliki makna. Demikian juga jangan memberikan nama dengan nama-nama yang diharamkan. Ya, seperti nama dewa-dewa orang-orang non-muslim. Anaknya dikasih nama Wisnu. Ini banyak sekali, ya. Wisnu. Wisnu ini dewanya orang Hindu. Ya, kita sebagai kaum muslimin, ya, tidak boleh kemudian menggunakan nama semacam ini. Karena ini berkaitan dengan akidah. Ya, Wisnu. Ini nama mohon maaf, ya, nama dewanya orang Hindu. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh menggunakan nama-nama semacam ini. Atau yang dipakai oleh sebagian orang-orang Syiah, mereka menamakan anaknya dengan Abdul Zahra misalnya. Abdul Zahra. Zahra ini panggilan bagi Fatimah putrinya Rasulullah, Abdul Zahra. Atau Abdul Ali.
atau Abdul Ali, Abdu Ali, hambanya Ali, ya, atau seperti orang Nasrani Abdul Masih, hambanya Al-Masih. Maka nama-nama yang diambil dari sesembahan-sesembahan orang-orang non-Muslim, demikian juga ya, kecuali memang yang disembah itu Nabi ya, seperti kita kasih nama Isa nggak jadi masalah, kita kasih nama Maryam nggak jadi masalah, kita kasih nama Uzair nggak jadi masalah. Tapi ya, nama-nama yang mereka buat-buat sendiri ya, seperti Wisnu atau Ganesha ya, biar anaknya pintar dikasih nama Ganesha karena Ganesha ini adalah dewa ilmu pengetahuan katanya, anaknya dikasih nama Ganesha ya. Nggak boleh yang seperti ini diambil dari akidah-akidah orang-orang non-Muslim ya. Demikian tadi juga nama-nama yang menunjukkan peribadahan kepada peribadahan kepada yang selain Allah, Abdul Masih misalnya, atau Abdul Syams, hambanya matahari, atau yang semisalnya. Maka nama-nama yang demikian jangan kita berikan kepada anak-anak kita ya. Atau Krishna, Krishna itu nama dewa ya, dewa Wisnu, Wisnu dan Krishna itu sama ya, kan? Maka kita harus perlu baca ya, jangan sembarangan ngasih nama anak. Oh, kayaknya ini banyak dipakai nama orang-orang keren namanya, kemudian kita kasih kepada anak-anak kita ya. Demikian juga nama yang apa namanya khusus bagi Allah, seperti Ar-Rahman ya, ada orang dikasih nama Rahman, Pak Rahman ya. Kalau Abdurrahman ini bagus namanya, tapi kalau Rahman apa artinya Rahman? Rahman itu artinya Dzurrahmah Al-Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas ya, memiliki rahmat yang sangat luas. Dan ini tidaklah boleh dipakai kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Rahmat yang luas artinya meliputi segala sesuatu. Manusia tidak memiliki rahmat semacam itu. Oleh karena itu nama Rahman tidak boleh kemudian ya dipakai untuk yang apa yang selain Allah. Namanya Khalik misalnya, enggak boleh. Khalik itu artinya pencipta. Allah Subhanahu wa taala satu-satu yang menciptakan. Ya, Al-Khalik ini adalah nama yang khusus bagi wa ta'ala ya. Demikian juga para ulama mengatakan makruh memberikan nama kepada anak dengan nama malaikat. Seperti anaknya dikasih nama Jibril, anaknya dikasih nama Israfil ya. Kalau Israel jarang ya. Kalau Jibril banyak nama, orang kasih nama Jibril, tapi kalau Israel malaikat pencabut nyawa ya. Jarang anaknya dikasih nama dengan nama Israel. Baik. Ya, ini beberapa kaidah yang disebutkan oleh beliau dalam memberikan nama-nama kepada anak-anak kita. Intinya barakallahu fikum, ketika memilihkan nama kepada anak-anak kita, pilihlah nama yang baik yang menunjukkan keislamannya, yang dia bangga dengan nama tersebut. Dan kita kembalikan kepada definisi nama yang baik menurut Syekh Abdul Razak tadi, nama yang baik itu adalah nama yang mengikat seseorang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan memilih nama yang baik ini. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Antum bisa kirimkan pertanyaan. Kalau bagi yang ingin masih ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan ke nomor lewat WA ya, 0812. Ini dicatat nomornya karena ini akan menjadi narahubung kita untuk menyampaikan pertanyaan. WhatsApp ke nomor 0812 8281 5947, 0812 8281 5947. Ini nomor narahubungnya kajian kebayoran yang insya Allah akan menyampaikan pertanyaan antum ya. Baik, sini ada beberapa pertanyaan. Apa nasihat Ustadz bagi yang memberi nama anaknya dengan nama artis idolanya? Baik, hukum asalnya kalau nama tersebut adalah nama yang buruk sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka beliau mengubahnya. Tapi kalau nama tersebut adalah nama yang baik ya, kadang artis juga namanya bagus ya, maka tidak mengapa. Hanya saja kita jelaskan kepada anak bahwa yang kita inginkan adalah bukan nama artisnya, tapi adalah kebaikannya.
nama tersebut, diubah mindsetnya. Ya, karena untuk mengubah itu juga ribet ya. Kalau bisa nggak apa-apa diubah ke pengadilan. Ya, mengumpulkan bukti-bukti, persaksian. Nanti ada teman teman saya ya mengubah namanya dia ke pengadilan ya, ke pengadilan negeri. Kemudian ditetapkan dengan pengadilan karena namanya bukan nama yang Islami, beliau ubah namanya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah diubah namanya. Jadi bisa. Tapi kalau misalnya ribet, ada beberapa opsi. Yang pertama, kalau namanya baik, ya nggak apa-apa terus kita pakai. Kalau nama itu nama buruk, ya biarkan untuk administrasi negara dia tetap menggunakan nama tersebut, namun kita ubah panggilannya. Kita ubah panggilannya. Kita ubah nama panggilannya, ya. Bukan itu lagi, tapi untuk administrasi negara karena memang repot untuk mengurusnya ke pengadilan negeri dan sebagainya, maka kemudian kita tetap pakai nama itu, hanya saja dalam kesehariannya kita ubah namanya. Baik. Ustadz, apakah benar tidak boleh menyatukan dua nama sahabat dengan nama Rasul, misalnya Muhammad Umar? Ya, walau alam tidak ada larangannya, silahkan saja. Hanya saja para ulama menyebutkan, lebih afdal itu nama itu cuma satu. Jadi jangan nama murakkab. Nama murakkab itu, barakallahu fikum, kita menggabungkan dua nama, Muhammad dan Umar. Ya, bukan hanya nama sahabat saja, tapi apa? Nama siapapun, kita bikin nama anak kita itu rangkap, ya. Muhammad kemudian Umar, Muhammad Umar atau Muhammad dengan Abdullah, Muhammad Abdullah. Ya, sebenarnya ini sebagai para ulama menyebutkan dimakruhkan hal yang demikian. Kenapa? Kalau kita lihat nama-nama para nabi, mereka hanya satu kata. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, ya, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Berapa kata? Satu kata. Nama para sahabat, ya. Abu Bakar, Umar. Ya, Abu Bakar ini nama aslinya adalah Abdullah. Abu Bakar ini panggilan. Ya. Abdullah bin Abi Quhafah namanya. Abdullah bin Uthman, nama aslinya Abu Bakar. Abdullah. Kemudian apa? Umar. Lalu apa? Uthman, Ali. Nama anak beliau ya Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Kalau nama yang pakai Abu dan Ummu enggak apa-apa. Abu sama Ummu. Ya. Apa mudhafun ilaih, tapi yang dimakruhkan itu kata para ulama kalau namanya itu terdiri dari dua kata. Muhammad Abdullah, Muhammad ya Setiawan misalnya. Muhammad Setiawan. Banyak sekali nama Muhammad Setiawan ya. Nah, yang lebih utama adalah memberikan satu nama. Nanti dia digandengkan dengan bapaknya. Misalnya tadi itu ya, namanya Muhammad, bapaknya Adi, Muhammad bin Adi. Namanya siapa? Muhammad. Ya, cukup dengan satu nama. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid. Baik, di adat suku tertentu ada kebiasaan ada nama kecil dan ada nama dewasa. Bagaimana hukumnya yang seperti itu? Wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Apakah yang demikian diperbolehkan? Saya tidak tahu. Baik. Ustadz, sampai sekarang masih ada seorang perempuan yang ketika menikah dia mengikuti kebiasaan barat dengan menambahkan nama suaminya di belakang namanya. Mohon nasihatnya, Ustadz. Saya pernah bertanya kepada Syekh Abdullah bin Mar'i, guru kami di Hadramaut. Ya, beliau menyebutkan bahwa yang demikian tidaklah sepantasnya. Ya, yang pertama, ya, ini bisa apa namanya? Seperti apa mengubah nasab. Harusnya dia nama belakangnya adalah nama bapaknya ya, bin bapaknya, kemudian dia ubah seolah dia menjadi bagian dari suaminya. Nasabnya kembali kepada suaminya. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini merupakan adat kebiasaannya orang-orang barat. Tasyabuh bil kufar. Ya, karena ini merupakan kebiasaan mereka. Kalau menikah, diubah. Ninya ya. Nama keluarganya diganti. Misalnya Hillary Rodham. Nikah sama Bill Clinton. Jadi Hillary Clinton. Ya, ini kebiasaan mereka. Kebiasaan orang-orang barat. Ya, maka tidak boleh orang muslim kemudian mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Bagaimana jika nama nabinya dengan ejaan Yahudi seperti Nuh jadi Noah? Ya, Nuh jadi Noah. Jadi grup band ya Noah ya. Musa jadi Moses. Ya, enggak, kasih nama seperti nama Al-Qur'an ya.
Nuh ya Nuh, Musa ya Musa, jangan Moses, jangan Noah, ya. Nanti Ibrahim jadi Abraham, Abraham jadi Abraham Lincoln lagi ya. Jangan. Kasih nama sesuai yang menunjukkan keislamannya, ya. Nuh ya Nuh, Musa ya Musa, jangan Moses. Ya. Agar dia jelas kelihatan bahwa dia adalah seorang seorang muslim. Kemudian apa diperbolehkan memberikan nama anak laki-laki seperti Abu Bakar, Abu Abdillah, dan kalau perempuan seperti Ummu Salamah dan Ummu Sulaim? Ya, tidak mengapa insyaallah. Tidak mengapa insyaallah diberikan nama-nama yang seperti seperti itu. Baik. Adapun ada beberapa pertanyaan ini yang saya belum bisa jawab, insyaallah saya akan coba cari referensi lebih lanjut ya, mungkin pada pertemuan yang akan datang. Ya, seperti ada pertanyaan bagaimana dengan mengubah nama agar anak tidak sakit, apakah itu termasuk tatayur? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengubah nama ya, yang Al-Huzn tadi diganti menjadi apa? Sahal. Ya, Allah Ta'ala alam apakah ini termasuk tatayur atau tidak? Insya Allah kita akan coba cari referensi yang lebih utama. Ada yang bertanya di Facebook, Assalamualaikum Tad, Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kalau nama anak tidak islami, apakah perlu diganti nama? Ya, kalau namanya itu ada fatwa dari Syekh Ibn Baz, fatwa dari Syekh Ibn Baz ya. Kalau namanya itu tidak mengandung kekufuran ya, namanya tidak mengandung kekufuran, maka tidak perlu diganti. Tidak perlu diganti, artinya tidak wajib hukumnya. Kalau dia mau mengganti itu bagus, tapi kalau dia tidak mengganti pun tidak mengapa, selama nama tersebut bukan nama yang mengandung kekufuran. Waktu itu di fatwanya itu kalau saya tidak salah ada seorang yang bernama Paulus. Paulus ini kan nama Nasrani ya. Orang yang mengubah agama Nasrani itu namanya Paulus. Kalau antum baca sejarah kenapa kok ajaran Nabi Isa itu berbeda ya. Ajaran Nasrani itu berbeda dengan ajaran nabi-nabi terdahulu atau berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena si Paulus ini yang mengubah. Maka ada yang namanya Paulus, baru masuk Islam dia mu'allaf, baru masuk Islam, kemudian tanya kepada Syekh bin Baz, ya Syekh nama saya Paulus ini, saya baru masuk Islam, apakah saya wajib mengubah nama saya? Ternyata jawaban beliau, tidak perlu. Ya, selama nama tersebut tidak mengandung kekufuran. Artinya maksudnya tidak wajib baginya untuk mengubah nama. Kalau dia mau mengubah namanya silakan, tapi kalau dia tidak mengubah namanya pun tidak mengapa. Kenapa? Karena namanya tidak mengandung makna kekufuran. Kecuali kalau misalnya namanya Abdul Masih atau Abdul Syams ya, hambanya Al-Masih atau hambanya Matahari, maka ini harus diganti karena dia mengandung makna kekufuran ya, makna kekufuran. Baik, ini beberapa perkara yang berkaitan dengan pemberian nama kepada anak-anak ya. Kembali lagi saya pesankan kepada para orang tua, jangan terlalu neka-neko ya, kalau bahasa Jawanya jangan terlalu kreatif lah dalam memberikan nama anak sambil digatuk-gatukkan ya, dirangkai-rangkai. Itu cukup kita ambil nama orang-orang soleh sebelum kita, maka insya Allah ini akan lebih barokah dan lebih mudah untuk membimbing anak-anak kita. Baik, tercukupan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk dalam pembahasan yang baru, yakni tentang pentingnya bersikap adil kepada anak-anak. Kalau anaknya lebih dari satu, maka dituntut bagi orang tua untuk bersikap adil. Maka bagaimana pembahasannya? Insya Allah ini akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Mudah-mudahan bisa selesai ya, memanfaatkan waktu. Cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.